Pada pagi hari ini akan dilaksanakan diskusi kelompok terkumpul pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila di Provinsi Lampung. Tujuan dari kami adakannya kegiatan ini pertama adalah kita ingin mengidentifikasi tantangan sesungguhnya pembunyian Pancasila yang ada di masyarakat. Kehadiran BPIP ini sekedar untuk kemudian merekonsiliasi atau sekedar juga untuk memperteguh kembali, menyadarkan kembali tentang keberadaan nilai-nilai Pancasila. Untuk itu, sekali lagi saya menekankan agar kegiatan pembumian Pancasila yang dilaksanakan pada hari ini benar-benar dapat menumbuh kembangkan semangat kebangsaan, meningkatkan pengetahuan, serta pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan sekaligus memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa. Rendahnya moral dalam calon-calon di dalam pilkada. Data kantor itu untuk rakyat, bukan untuk kerabat atau saudaranya RT ya. Memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat yang terdampak konflik. Kedepan juga harus melibatkan banyak tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, kemudian mengutamakan terumbu. Acara ini luar biasa bagus. Tentu saja kita flashback kembali apa itu Pancasila, kemudian sila-silanya, bagaimana aplikasinya.